الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Yang dihormati Tuan Imam, jawatan kuasa masjid, tuan-tuan dan puan-puan, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita sambung sedikit bicara berkenaan dengan fiqah munakahat. Fiqah bab bernikah. Jadi malam ni kita nak bicara dari sudut hukum fiqahnya tentang satu bab berkenaan dengan wanita yang haram dikahwini. Dia ada wanita yang haram dikahwini, begitu juga orang perempuan, dia baca terbalik, ada lelaki yang haram dikahwini juga. Kahwini kan? Jadi yang ni haram ni bukan untuk lelaki saja, perempuan pun sama. Yeah. Cuma dalam fiqahnya dia buat bab tu, dia kata perempuan yang haram, lelaki tu masuk dalam tu lah. Misalnya haram bagi seorang lelaki kahwin dengan anak saudara perempuan. Yeah. Dengan anak saudara perempuan. Jadi kalau bagi perempuan, haram bagi seorang perempuan kahwin dengan anak saudara lelaki. Dia macam tu ya. Konsep dia. Yeah. Jangan kata, oh bab ni perempuan je yang haram, laki tak haram, tak, laki pun ada haram juga bagi seorang perempuan. Jadi dia kena faham macam tu. Sebab itu bila kita baca hadis Nabi SAW, Nabi banyak tumpu kepada lelaki. Nabi kata tungkahul mar'atu li arba'in, wanita tu dinikahi kerana empat perkara. Wanita dinikahi kerana empat perkara, cantik, lagi keturunan, harta dan agama. Dah maknanya wanita dinikahi kerana empat perkara ni. Maksudnya lelaki bila nak kahwin dengan mana-mana perempuan, tengok empat perkara ni. Itu perempuan dia tak ada pilihan kah? Dia tak ada pilihan. Nabi tak pernah sebut kah lelaki tu dinikahi kerana empat perkara? Nabi tak sebut rasanya. Nabi cuma sebut wanita dinikahi kerana empat perkara. Tapi Nabi tak sebut lelaki dinikahi kerana empat perkara. Tapi mafhum dia, mafhum mukhalafah, mafhum terbalik dia, Nabi bercakap dengan orang lelaki, Nabi sebutlah wanita tu dinikahi kerana empat perkara. Tapi kalau Nabi duduk dengan orang perempuan, Nabi akan sebutlah lelaki tu dinikahi kerana empat perkara. Kebetulan dalam topik ni Nabi tak sebut kepada orang perempuan, Nabi bercakap dengan orang lelaki je. Jadi Nabi cuma sebut wanita dinikahi kerana empat perkara. Orang perempuan bila dia tengok hadis ni, dia baca, dia faham untuk dia juga. Maknanya lelaki itu dinikahi, diterima pinangan dia kerana empat perkara. Kerana handsome, cantik tu tukar jadi handsome. Lagi keturunan tak ada apa, tak tukarlah keturunan, samalah harta, harta kena lagi banyaklah. Dan agama, cantik itu tukar jadi dengan handsome, lebih kurang ya, berkongsi sifat dalam pemilihan pasangan tu. Baik, jadi sini kita ulang balik perkara perempuan yang haram ya. Perempuan yang haram dinikahi ini dalam fiqah dia ada dua. Satu haram muabbad, haram selama-lamanya. Haram muabbad, haram selama-lamanya. Macam mana keadaan pun tak boleh menikah. Ini dipanggil haram muabbad. Yeah? Haram selama-lamanya. Kategori kedua, haram ni pula haram sementara waktu. Haram muakkad. Dia bukan haram selama-lama. Dia haram sementara. Jadi ada individu yang haram selama-lama untuk kita menikah dengan dia. Ada individu yang cuma haram tu sementara. Jadi dia ada dua. Haram muabbad, haram muakkad. Haram selama-lama,
haram sementara. Yeah. Baik, apa dia haram selama-lamanya? Kata Syekh rahimahullahu ta'ala, haram selama, maksud haram selama-lamanya ialah perempuan yang haram dikahwini oleh seorang lelaki untuk selama-lamanya, walau bagaimana pun keadaan dan ketika. Haram selama-lama, yakni wanita tu haram dinikahi oleh seorang lelaki untuk selama-lamanya, apa keadaan sekalipun, darurat macam mana pun, tak ada perempuan lain lah, tak ada perempuan lain lah tempat dia, tak boleh juga menikah. Kan, kadang-kadang ada haram tu dia bila darurat boleh menikah tak? Boleh buat kan. Misal kita terdesak babi, yang ada daging babi je, makanan lain tak ada. Kalau tak makan mati, kalau tak makan mati. Babi tu haram ke tak haram? Haram misalnya, haram, tapi dah terdesak darurat, kalau tak makan mati, boleh tak kita makan? Boleh, harus kita makan. Harus kita makan. Jadi arak babi yang haram pun, kalau darurat harus kita makan babi. Arak kalau kita tak minum arak ni mati, yang ada arak je, air tak ada kan, terlekat tulang ada depan kita, arak ya tengah lekat ni, kalau tak turun apa ni tulang ni, boleh jadi mati kan. Nak selamatkan nyawa harus minum arak, walaupun arak tu asalnya haram. Walaupun arak tu hasilnya haram, sebab apa? Darurat. Darurat. Itu konsep dia, kena faham. Darurat. Tapi kalau lelaki nak nikah, tak ada perempuan lah, yang ada perempuan yang ni lah, yang beberapa orang ni, boleh tak dia nikah? Katalah dengan kak dia, tak ada dah perempuan lain, habis mati lah, cuma ada kak dia aja, boleh tak dia nikah dengan kak dia? Darurat sangat dia ni. Babi darurat boleh minum, boleh makan. Arak bila darurat, kalau tak minum mati kan, boleh minum. Sekarang dia tak ada perempuan dah nak nikah, semua habis dah mati dah kan. Yang ada tu katanya duduk Amerika tu, duduk Afrika tu, nak pergi tu ke sana. Yang kawasan ni semua tak ada habis dah, yang ada kak dia. Boleh tak dia nikah? Tak boleh. Pasal apa? Haram muabbad, haram selama-lama. Haram selama-lama. Dia tak sampai tahap darurat. Darurat mati kan? Yang babi tu kalau tak makan darurat mati kan? Darurat. Haruslah kita makan. Illa apa? Illa matturirtum ilaih. Allah Taala kata melainkan kalau kamu terpaksa. Bila terpaksa tu harus, harus. Baik, jadi ini haram selama-lama. Sebab pengharaman selama-lama, ada tiga sebab haram untuk selama-lamanya. Tiga faktor. Yang pertama, hubungan nasab keturunan. Hubungan nasab keturunan. Yang kedua, hubungan perkahwinan, musaharah, dengan sebab kahwin. Yang ketiga, faktor penyusuan. Faktor penyusuan, rada'ah. Baik, yang pertama, haram selama-lama dengan sebab keturunan. Ada tujuh golongan yang diharamkan dengan sebab keturunan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, A'uzubillahi minasyaitanir rajim, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Ada tujuh. Hurrimat alaikum ummatukum, diharamkan ke atas kamu. Haram apa? Haram nikah. Haram dalam ayat ni ialah haram nikah, bukan haram sentuh. Sentuh boleh, tapi Allah Ta'ala tak sebut nikah dalam ayat, tapi faham, sebab dia bercakap konteks hubungan pernikahan. Sebelum tu Allah Ta'ala sebut wala tanki, sebelum ayat ni, surah An-Nisa ayat 23, surah An-Nisa ayat 22, Allah Ta'ala sebut wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Jangan kamu nikah. Jangan menikah. Jadi bila jangan menikah, ayat 23 ni kata diharamkan. Haram apa? Haram nikah. Ini kena faham tu. Dalam ayat
ayat lain Allah Taala kata hurrimat alaikumul maitatu waddamu, diharamkan ke atas kamu bangkai dan darah. Haram apa? Haram makan, sentuh. Darah haram tak kita sentuh? Darah tak haram kita sentuh. Bangkai haram tak kita sentuh? Bangkai tak haram kita sentuh. Yang haram ialah haram makan. Tapi tak sebut diharamkan ke atas kamu hurrimat alaikum. Dia cuma dia kata diharamkan ke atas kamu bangkai. Haram sudut mana ni? Ni haram bangkai. Ni haram ni haram nikah. Hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan ke atas kamu mak kamu. Haram sudut mana? Sudut nikah. Bukan haram haram mutlak tu tak. Ada aspek dia. Bangkai, darah, itu haram makan. Walahmul khinzir, haram daging babi. Haram makan ke haram sentuh? Haram makan. Sentuh tak haram. Sebab bila kita sentuh daging babi itu, najis ke tak najis? Najis. Boleh cuci tak? Boleh. Najis muallalah kita basuhlah. Sertu sama tu. Kan? Sentuh najis tak haram. Tapi kalau tak ada kerja buat apa sentuh? Kan? Buat tak ada kerja nak sentuh kan? Tengok tik cicak, pegang terus tik cicak kan. Tengok tik ayam, tik kucing, pegang dengan tangan. Kau ambil cari plastik, cari sok abang. Cari sok abang lah, kotor kan nak sentuh. Apa kotor kan? Kan? Najib. Tapi kalau ambil dengan tangan, haram lah. Tak haram. Kan basuhlah lepas tu. Kan? Itu konsep tu. Haram. Haram dari sudut mana? Diharamkan ke atas kamu bangkai, waddamu darah, walahmul khinzir, daging babi, wa ma uhilla li ghairillahi bi, dan binatang yang disembelih tidak sebut nama Allah. Kan? Dia sembelih, orang kafir sembelih tak sebut nama Allah. Haram ke kita sentuh? Tak haram. Haram ah makan . Baik, Allah Taala sebut haram dari sudut nikah ni, yang pertama ibu. Yang kedua banatukum, anak perempuan. Wa akhawatukum, yang ketiga saudara kamu, saudari kamu, kakak kamu, adik kamu. Yang keempat ammat, ibu kamu, ibu saudara kamu. Yang kelima khalatukum, ibu saudara kamu. Yang keenam wa banatul akhi, anak kepada saudara kamu, anak saudara. Wa banatul ukhti, anak saudara kamu. Tujuh golongan itu cara ringkas Allah Ta'ala sebut, cara ringkas dasar dia di dalam Al-Quranul Karim. Maka dalam ini, bila Allah Ta'ala kata ayat hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan ke atas kamu mak kamu. Apa maksud mak? Bila kata maksud mak ni, ibu, nenek sebelah ibu dan nenek sebelah bapa. Dalam ayat Quran dia cuma kata ibu je, tapi maksud dia ibu, ibu kepada ibu, ibu kepada bapa, bapa kita lah. Ibu kepada ibu, kepada ibu kita. Atas dia panggil, dalam istilah dia panggil usul. Usul maknanya kita sebagai lelaki, mak kita, mak pada mak kita, tok kita, tok pada mak kita, baik ke atas. Dia kira ke atas usul. Usul. Biasa sampai tok lah kot. Sampai tok kan. Jangan faham lah. Oh, dalam ayat ni tak kata pun tak boleh menikah dengan tok aku, nenek aku. Kan? Tak ada kan? Jangan faham macam tu. Dia kena luas kan. Sebab tu di ada cerita di Amerika, dia menikah dengan datuk dengan cucu menikah. Datuk dengan cucu menikah. Datuk kan cerai dengan bini dia. Lelaki ni bercerai. Anak lelaki ni bekas bini dia bawa, belah apa semua. Tak jumpa lama dah. Kan? Jadi dah dia umur berapa? 60 lebih, 70 dah. Jumpa dengan budak perempuan umur 20 lebih kurang, nikah. Bila menikah apa semua, tengok gambar lama. Gambar lelaki tua ni, tengok gambar budak ni, tengoklah. Ni ayah dia, ada kita. Ayah dia, budak perempuan ni kata, ni ayah dia. Lelaki tua ni kata, ni anak aku. Maknanya perempuan ni
cucu dia nikah lah, cara Kristian nikah lah. Jadi nikah sah lah, ikut hukum Islam tak sah lah, tapi itu hukum dia, wallahu alam lah, itu cerita lain lah kan. Dan dalam keratan akhbar tu dia kata pasangan ni tidak bercadang untuk bercerai, walaupun mereka cucu dengan datuk, mereka tidak bercadang untuk bercerai, nak teruskan hidup sebagai suami isteri. Maka sebab itu dalam Islam kita tidak menghalang orang kafir untuk beramal dengan agama dia. Antaranya dalam bab perkahwinan, dalam agama Majusi dia boleh menikah adik-beradik. Dalam agama Majusi dia boleh menikah adik-beradik. Ya, mana abang dengan adik perempuan dia nak nikah, dia agama Majusi, Islam tidak menghalang. Itu agama masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi aku agama aku. Ikutlah kamu nak amal agama aku. Jadi dalam agama Majusi boleh kahwin adik-beradik. Jadi Kristian ni kahwin datuk dengan cucu, barangkali padri dia kata boleh, tak apa, itu hal dia lah. Hal dia masing-masing. Itu sebab agama dia. Bab fiqah kita tak kacau. Sebab apa? Sebab tauhid pun kita bagi kebebasan, akidah patah lagi soal fiqah. Baik, ibu bila kata Allah Taala kata ummahat, ibu maksudnya ibu, nenek sebelah ibu, nenek sebelah bapa. Golongan ini diistilahkan sebagai usul, asal usul manusia. Tidak boleh dikahwini salah seorang daripada golongan ni. Sampai ke atas lah. Tok pada mak kita, tok nek lah, tak boleh menikah. Baik, orang perempuan dia baca ayat ni, dalam ayat ni kata ibu, seorang perempuan dia nak tengok lelaki yang dia tak boleh kahwin. Maksudnya orang perempuan tengok bapa. Orang perempuan dia faham terbalik ayat ni, dia tak boleh kahwin dengan bapa. Dia tak boleh dikahwin dengan bapa dia, bapa kepada bapa dia, datuk kepada bapa dia, sampai ke atas. Dan dia tak boleh kahwin bapa kepada mak dia, dia tak boleh kahwin datuk kepada mak dia, dan ke atas. Boleh faham cara tu? Kita rangkumkan sekali. Sebab dalam fiqah dia sebut satu belah, sebelah pihak aja. Lelaki tak boleh kahwin dengan perempuan ni. Kan? Ya, perempuan baca, kami tak ada apa-apa. Kita rangkumkan sekali. Ya. Yang kedua, Allah Taala kata wa banatukum, dia haramkan ke atas kamu menikah, wa banatukum, mak anak kamu, anak perempuan kamu. Bila kata anak perempuan ni, anak perempuan, cucu perempuan daripada anak lelaki, dan cucu perempuan daripada anak perempuan. Turun bawah lagi, apa lagi? Cicit. Cicit perempuan daripada belah anak lelaki, ataupun cicit perempuan daripada anak perempuan. Cara mudah kita kata, anak perempuan, cucu, cicit, dan ke bawah. Pion. Anak, cucu, cicit, pion. Pion. Payahlah kita nak jumpa dengan. Pion. Lepas tu, pun. Wallahualam kan. Dia sampai dekat cicit je biasanya. Lepas tu payah nak jumpa. Bawah tu. Baik, ini disebut sebagai furu' cabang. Kalau belah atas tu dikata usul, belah bawah ni, belah anak, cucu, cicit ni dikatakan furu'. Ini pun haram. Baik, yang ketiga, yang haram, hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum, adik beradik perempuan kamu. Yang kedua tadi, anak perempuan. Jadi bagi seorang perempuan, dia kena tengok yang haram bagi seorang perempuan ialah anak lelaki. Haram bagi seorang perempuan, anak lelaki, cucu lelaki dia. Cucu lelaki belah anak lelaki ke, cucu lelaki belah anak perempuan, haram. Cicit lelaki dia, haram.
cara, boleh faham eh? Baik, yang ketiga, adik beradik perempuan. Adik beradik ni apa dah? Adik beradik perempuan, seibu sebapa. Eh? Ukhtun syaqiqah. Seibu sebapa. Ataupun adik adik beradik perempuan sebapa. Ukhtun li abin. Ataupun adik beradik perempuan seibu. Ukhtun li ummin. Eh? Kak kita, kita sebagai lelaki, kak kita seibu sebapa. Eh? Kak kita satu bapa, mak lain. Kak kita satu mak, pak lain. Ha, itu kira haram muabbad. Haram selama-lamanya. Eh? Itu kira adik-beradik. Bagaimana kalau seorang duda ada anak lelaki, kahwin dengan seorang janda, ada anak perempuan? Seorang lelaki duda ada anak lelaki, dia kahwin dengan seorang janda, ada anak perempuan. Anak lelaki anak perempuan ni adik-beradik tak? Adik-beradik kan ni? Adik-beradik ni? Tapi adik-beradik sebapa ke? Seibu ke? Seibu sebapa? Dah. Dia seibu sebapa tiri. Seibu sebapa tiri. Kawan ni pun pak tiri, kawan ni pun ibu tiri. Jadi dua ni boleh kahwin tak? Duda ada anak lelaki, janda anak perempuan. Kahwin dua orang. Lepas tu budak ni, lelaki ni dengan budak perempuan ni besar, berkenan, boleh kahwin tak? Boleh? Boleh kan tak? Boleh kan? Boleh lah, tak ada apa lagi, tak ada ikatan. Dia kira adik-beradik sebapa, seibu sebapa. Saudara anjing kan? Eh? Yang mana tu? Yang dari bawah anak bawah. Dan juda. Dia panggil saudara? Saudara anjing no? ada. Dah lah tu istilah dia tu. Kena tanya orang lebih tua lagi eh. Jadi menikah kan? Kita tengok cerita P. Ramlee, keluarga 69. P. Ramlee kahwin dengan mak. Pak dia, pak P. Ramlee tu, dia panggil P. Ramlee juga tu. Pak P. Ramlee tu kahwin dengan perempuan muda ni. Kan? P. Ramlee dengan pak dia, perempuan ni dengan mak dia. Kan? Kan? Jadi sah tak? Sah kan? Dia tak ada hubungan apa? Dia tak ada hubungan apa? Kan? Katalah pak P. Ramlee kahwin dulu dengan perempuan muda ni. Okay? Perempuan muda ni dengan P. Ramlee mak tiri. Mak tiri tak boleh kahwin lah. Tapi mak perempuan ni, mak perempuan ni dengan P. Ramlee tak ada apa-apa hubungan. P. Ramlee tak boleh kahwin dengan mak tiri dia. Kan? Kalau mati, pak dia mati pun cerai pun dia tak boleh kahwin lah sebab mak tiri. Tapi mak pada mak tiri dia tak ada hubungan apa. Ini tak termasuk dalam wanita yang haram dikahwin ni. Baik. Nah, ni kita tengok eh. Akhawat ni ialah adik-beradik perempuan, seibu sebapa atau sebapa atau seibu. Golongan ini diistilahkan sebagai furuq at ibu bapa kerana mereka dianggap sebagai cabang daripada ibu bapa, mereka haram dikahwini selama-lamanya. Yang keempat, wa ammatukum. Ammatukum, ibu saudara kamu. Yang tadi ni bagi orang perempuan, adik-beradik lelaki, seibu sebapa atau sebapa atau seibu. Abang kandung dia, abang sebapa dia, abang seibu dia. Yang keempat, dia terkalih sikit.
Yang keempat, ibu saudara sebelah bapa, dipanggil ammat. Arab ni bila mak pak saudara belah bapa dia kata ammun, mak saudara belah bapa dia kata ammatun. Eh, dia beza sikit ya. Eh? Ibu saudara sebelah bapa, iaitu adik perempuan kepada bapa. Okay. Begitu juga ibu saudara sebelah bapa sebapa, dan ibu saudara sebelah bapa seibu. Boleh faham? Ibu saudara seibu sebapa. Ibu saudara ni dia seibu sebapa dengan bapa kita. Ataupun ibu saudara ni satu bapa dengan bapa kita. Mak saudara jugalah. Mak saudara. Ataupun ibu saudara ni satu ibu dengan bapa kita. Itu pun kira haram selama-lamanya. Kira mak saudara lah. Status mak, mak saudara. Status mak saudara. Dia kesan daripada adik-beradik tu. Adik-beradik seibu sebapa, adik-beradik sebapa, adik-beradik seibu, mak saudara pun sama. Mak saudara seibu sebapa, mak saudara sebapa, mak saudara seibu. Haram selama-lama. Jadi golongan ni diistilahkan sebagai furu' kepada datuk dan nenek sebelah bapa. Kemudian yang kelima, haram dikahwini. Wa khalatukum, ibu saudara sebelah ibu. Khalun, pak saudara. Khalatun, mak saudara. Iaitu ibu saudara sebelah ibu, iaitu adik-beradik perempuan kepada ibu. Adik-beradik seibu sebapa dengan ibu kita. Begitu juga ibu saudara sebelah ibu seibu, dan ibu saudara sebelah ibu sebapa. Sama ya. Jadi bagi orang perempuan, dia tengok ni pak saudara dia, pak saudara sebelah bapa seibu sebapa, pak saudara sebelah bapa satu bapa, dan pak saudara sebelah bapa seibu. Begitu juga pak saudara sebelah mak dia seibu sebapa. Pak saudara yang seibu sebapa dengan mak dia, ataupun pak saudara yang sebapa dengan mak dia, ataupun pak saudara yang seibu dengan mak dia, masuk dalam kategori pak saudara. Pak saudara macam ni haram, mak saudara macam ni pun haram. Tapi anak Nabi Fatimah radhiyallahu anha kahwin dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ni pangkat pak saudara kepada Fatimah. Sayyidina Ali dia bapa saudara kepada Fatimah. Apa dia? Sayyidina Ali sepupu Nabi. Sayyidina Ali sepupu Nabi. Jadi Sayyidina Ali dengan Fatimah pak saudara pupu. Pak darah pupu tidak haram. Pak saudara pupu tak haram. Pangkat pak saudara, panggil Pak Long jugalah. Kan? Kan sepupu ayah kita, Pak Long juga panggil. Tapi dia pak saudara sepupu. Dia bukan pak saudara adik-beradik ni. Pak saudara pupu bukan mahram. Jadi contoh dia, Sayyidina Ali kahwin dengan anak saudara dia, anak Nabi Fatimah radhiyallahu anha. Halal, harus hukumnya. Boleh sampai sekarang. Kan? Jangan duk tengok ni anak apa anak saudara pupu kita ni. Ni kan anak saudara saya ni kan. Kan duduk berduaan. Dia bukan mahram tu. Baik, yang keenam, yang haram, wabanatul akhi.
wa banatul akhi, anak perempuan kepada adik beradik lelaki, seibu sebapa atau sebapa atau seibu. Anak saudara lah, anak saudara. Yang sebapa seibu ni jarang ni. Jarang ni, cerita zaman dulu banyak lah kan. Zaman sekarang ni payah eh. Ada satu hamba Allah, dia nak nikah, nak nikah seorang lagi. Rasa duit banyak, nak nikah seorang lagi. Lelaki ni kalau duit banyak, dia nak nikah seorang lagi lah. Kalau duit tak ada, dia tak nikah, dia tak teringin. Duit banyak, kita andaikan dia duit banyak. Pasal apa? Pasal dia kerja, lelaki ni kerja, isteri dia pun kerja. Jadi dia pun kenalan dengan seorang perempuan, nak nikah seorang lagi. Lama dah minta izin. Dia kata setahun dah minta izin, tak dapat lagi. Tak dapat lagi minta izin. Allah dah. Saya pun melawak dengan dia lah. Dia ada dua cara, minta izin dulu baru menikah, ataupun yang kedua, nikah dulu minta maaf. Oh, bukan minta izin. Dah menikah dah, bukan minta izin lah kan? Kaedah pertama, minta izin. Kalau dapat izin baru menikah. Kaedah kedua, menikah dulu. Lepas menikah minta minta maaf. Dah buat dah, nak buat macam mana? Pilih nak buat macam mana, dia kata. Dia kata nak ambil yang pertama, dia kata minta izin dulu. Dia kata minta izin apa? Minta izin dulu. Setahun dah dia kata minta izin, dia kata okey tak apa. Lepas tu apa masalah sekarang? Masalah dulu dia saya andaikan dia duit banyak lah. Pasal apa? Pasal rumah sewa sama-sama bayar, belanja dapur, kadang dia belanja sebagai suami, kadang isteri dia belanja. Isteri dia pun ada duit kerja, belanja sekolah anak, isteri, suami bagi, isteri bagi. So bila pakat-pakat belanja sama-sama ni, sebagai lelaki dia duit ada banyak, lebih banyak lah. Bila lebih banyak ni, dia teringin nak nikah, nak belanja perempuan tu, nak nikah kan, ajak makan dan sebagainya. Bila dia minta izin, isteri dia buat perangai, isteri dia tak mau bayar sewa rumah, tak mau kongsi dah. Isteri dia tak mau tolong belanja dapur. Isteri dia serah kat semua. Anak-anak nak pergi sekolah, abanglah sebagai bapa tanggung sendiri. Anak-anak abang, tiga orang bawa. Jadi dia kata sengkek sikit lah, bini tak mau tolong. Bila bini tak mau tolong, duit tak banyak. Bila duit tak banyak, nak ajak perempuan keluar makan tak boleh. Kan? Takkan nak ajak perempuan keluar makan, tolong bayar kan? Jatuh standard sebagai lelaki. Malu lah. So bini dia pandai. Ini bini dia pandai main psikologi. Jadi kalau nak tak mau bagi suami kahwin, kena buat macam tu. Abang belajar dapur ke, sewa rumah ke, belajar. Kalau rasa duit lebih banyak, tak apalah. Allah SWT. Baik. Wa banatul akhi, anak adik, anak saudara, anak saudara perempuan, yang seibu sebapa atau sebapa atau seibu. Yang ketujuh, wa banatul ukhti, anak saudara perempuan kepada adik beradik perempuan, seibu sebapa atau sebapa atau seibu. Begitulah, anak saudara lelaki kepada adik-beradik lelaki kita, seibu sebapa, sebapa atau seibu. Dan anak lelaki, anak saudara lelaki kepada adik-beradik perempuan, seibu sebapa atau sebapa atau seibu. Jadi tujuh ni dia rangkum semua sekali, seibu sebapa, sebapa dan seibu. Maknanya hubungan dia sangat kuat. Sebab tu dia haram mu'abbad, haram selama-lamanya. Andaikan jika akad berlaku, akad nikah berlaku dengan salah seorang daripada golongan ini, akadnya adalah terbatal. Biasanya mungkin sebapa ke seibu ke terputus hubungan. Terputus hubungan, tak tahu dah ni anak saudara kan, tak tahu asal usul. Itu yang penting, kadang-kadang kena merisik ni. Bila merisik, bila merisik tu pergi sembang, asal mana, keturunan belah mana, belah Banjar ke, belah Jawa ke, pak nama apa, datuk nama apa, pak saudara nama apa, kerja apa. Bila kenal tu, baru dia tengok kan. Ni kalau tak
tak risik kan. Bimbang-bimbang berlaku ni, berlaku percampuran ni. Nikah-nikah tengok anak saudara seibu. Kan? Sebab dia jauh tu, jauh. Kan? Kata lelaki ni kahwin, cerai, perempuan ni pun dah cerai, bawa anak dia. Kan? Lepas tu dah cucu dah. Kan? Tak tak tahu kan? Itu nak kena risik tu. Ya, penting. Katalah berlaku juga. Berlaku akad nikah dengan dengan mana-mana daripada tujuh golongan ni, akadnya adalah terbatal, tidak sah. Dikira tidak sah. Dipisahkan. Yufarraq, dipisahkan. Bahkan jika seseorang menghalalkan perbuatan tersebut, dia menjadi kafir. Kalau dia menghalalkan, dia kata boleh halal menikah dengan mak, halal menikah dengan pak, pak kandung, halal menikah dengan anak saudara. Kalau dia menghalalkan, dia jadi kafir. Kalau dia tak halalkan tapi dia buat, dia berdosa besar. Tapi kalau dia menghalalkan, jadi kafir. Sebab menghalalkan itu lebih besar daripada melakukan. Menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, hukumnya berdosa besar dan ni boleh sampai tahap kafir. Sebab apa? Sebab nas jelas. Hurrimat, diharamkan. Berdasarkan fakta di atas, seseorang wanita haram berkahwin dengan bapa, datuk sebelah bapa, datuk sebelah ibu dan keseluruhan orang yang menjadi punca kelahirannya sampai ke atas. Dia juga diharamkan berkahwin dengan anak lelaki, cucu daripada anak lelaki, cucu daripada anak perempuan serta seluruh cabang keturunannya. Dia juga diharamkan berkahwin dengan adik-beradiknya yang seibu sebapa, adik-beradik sebapa dan adik-beradik seibu. Dia juga diharamkan berkahwin dengan anak saudara daripada adik-beradik lelaki dan anak saudara daripada adik-beradik perempuan. Begitu juga diharamkan dia berkahwin dengan bapa saudara sebelah bapa dan bapa saudara sebelah ibu, bapa saudara ibu dan bapa saudara bapaknya. Ya, haram. Kalau cucu saudara, anak saudara, cucu saudara. Haram kata haram. Cucu saudara. Saya ada anak saudara perempuan. Anak pada anak saudara saya. Haram, eh? Haram. Kira cucu saudara dapat keturunan, dia keturunan ke bawah. Haram. Haram kerana perkahwinan. Ada yang Allah Ta'ala sebut pula haram kerana perkahwinan. Yang ini pun haram selama-lama juga. Terdapat beberapa golongan wanita yang haram dikahwini kerana hubungan perkahwinan. Yang pertama, isteri bapa, ibu tiri. Ibu tiri. Ibu tiri haram kahwin selama-lama. Haram juga mewangahwini isteri datuk nenek tiri. Dan yalah, ibu tiri, nenek tiri, hukumnya adalah haram dinikahi. Panjang lagi ni. Habis dekat tu cukup dulu. Kita ambil dulu haram kerana hubungan keturunan. Jadi nak faham ni, balik buat carta kita sendiri. Aku kat sini, siapa yang haram? Memang kita tak nikah pun, cuma nak bagi faham. Bagi faham tu orang tanya spontan, kita boleh jawab. Oh, ni tak boleh. Ni tak boleh. Itu konsep dia. Kena buat raja. Buat adik-beradik kita lah. Ni kak aku. Ni anak pada kak aku. Ni buat-buat kita akan nampak. Baru kita nampak. Kalau tidak, tak nampak. Baik, sekadar itu. Wallahu a'la wa a'lamu bis-shawab. Bulan depan kita sambung haram dengan sebab perkahwinan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.